sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Lokman, nasihat Mahathir agar bertenang. Wow, ini satu kejutan lagi untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ada yang kata Tun Mahathir sudah tidak relevan lagi. Bahkan selepas saja keputusan pilihan raya umum ke-15. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ada yang menggesa beliau untuk rehat dari politik. Untuk rehat saja dan meluangkan masa lebih banyak bersama keluarga. Tetapi kita dapat lihat sehingga hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad masih saja aktif untuk menghentam kerajaan yang ada hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada juga yang kata hampir semua Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir yang dijadikan Mahathir sebagai musuh beliau. Nah, akhirnya saudara-saudara, satu artikel daripada Harapan Daily, Lokman nasihat Mahathir agar bertenang. Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nor Adam tampil menasihati bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir agar bertenang susulan kenyataan dikeluarkan baru-baru ini. Bekas ahli Parlimen Langkawi mencabar PM Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pilihan raya bagi menentukan sokongan rakyat kepada Perdana Menteri ke-10 itu. Mengimbas kembali PRU-15, Lokman mengingatkan Mahathir bahwa Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, tidak langsung memenangi walaupun satu kerusi. Alamak, ini satu kejutan lagi untuk Tun Dr. Mahathir. Macam mana kita nak buat tutun? Semua deposit pilihan raya hilang. Tak dapat satu kerusi pun. Macam mana kita nak buat? Jadi bertenanglah Tun. Itu sahaja. Jangan kelam kabut sangat nak pilihan raya cepat. Tidak ada sebarang jaminan. Kalau diadakan pilihan raya semula, maka Tun punya parti akan menang. Tiada jaminan, ulang Lokman lagi dalam video yang dimuat naik di Facebook. Mahathir dalam sidang akbar mendakwa ketika ini kerajaan pimpinan Anwar menyalahgunakan kuasa dengan menyiasat pihak yang dilihat menggugat kedudukannya sebagai ketua kerajaan. Saya menang 5 pilihan raya dengan majoriti 2/3. Rakyat ada peluang untuk menukar saya, tetapi tak berlaku. Kalau saya menyalahgunakan kedudukan, saya akan buat satu pilihan raya. Jadi saya cabar Anwar untuk adakan satu PRU. Sama ada dia berani atau tidak untuk melihat apa yang rakyat akan katakan, ujar ahli politik berusia 98 tahun itu. Bagi saudara-saudara, kenyataan Tun Dr. Mahathir ini adalah tidak relevan. Pendapat saja disuapkan. Kenapa nak buat PRU lagi? Bukankah itu akan memeningkan kepala rakyat, memeningkan kepala ramai orang, termasuk pelabur-pelabur dari luar negara? Kita dapat lihat pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan hari ini, semakin hari akan semakin baik. Nah, bagi saya kejutan barulah untuk Tun Dr. Mahathir. Kita boleh kata Tun Dr. Mahathir ini sedang kritikal dalam keadaan politiknya. Mungkin saja beliau perlu bersara dan lihat saja. Nah, apa komen Anda? Tuan-tuan, tuan-tuan, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu berita di mana ada terdapat perhimpunan di hadapan Istana Negara. Kononnya perhimpunan ini adalah untuk memboikot kerajaan berpaduan yang dikatakan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tidak mengejutkan rasanya, di dalam 1,000, kira-kira 1,000 orang itu yang paling dikenali tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, dalam satu perkongsian daripada Syabuddin Husin, berhimpun di depan istana untuk rebut kuasa hanya kerja buang masa. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, sebelum ini Baginda Yang Di-Pertuan Agong sudah bertitah tidak mahu campur
berkaitan dengan politik. Tetapi kenapa di akhir-akhir pemerintahan baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kenapa mereka ini yang berhimpun di hadapan istana negara ini seolah-olah tak paham? Saya sendiri menolak perkara ini, saudara-saudara. Anda boleh komen di bawah sekiranya Anda juga menolak berkaitan dengan himpunan di hadapan istana negara dalam perkongsian ini. Hanya kira-kira seminggu lagi sebelum Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan tempoh pemerintahan baginda selaku yang di-Pertuan Agong, suatu himpunan dengan tema Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara, diadakan di depan Istana Negara. Himpunan yang dianjurkan Sekretariat Pembela Tanah Air mewakili 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan itu turut menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara kepada yang di-Pertuan Agong. Dipercayai antara tuntutan yang dikemukakan ialah menukar kerajaan dengan gambaran Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah gagal. Memorandum tersebut juga menyatakan bahwa Raja-Raja Melayu telah dihina berikutan dakwaan pembangkang cuba merasuah agung untuk mereka rampasan kuasa sekaligus menjatuhkan kerajaan. Selain itu, peranan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Hal Ehwal Islam di negeri masing-masing juga didakwa telah diceroboh melalui cubaan menggunakan kuasa mahkamah. Dilaporkan, hampir 1.000 orang hadir dalam himpunan tersebut dengan individu yang dikenali ramai yang dilihat bersama hanyalah Tun Mahathir Mohamad seorang saja. Tiada pemimpin pembangkang yang lain kelihatan hadir dalam himpunan tersebut. Nah, menjadi persoalan juga di mana Muhyiddin Yassin, di mana Hamzah Zainuddin, Hadi Awang yang kita dapat lihat juga tidak menyukai takbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa mereka tak turut serta perhimpunan itu? Kalau benar hanya Tun Mahathir saja yang turut serta yang dikenali ramai, di antara di kalangan hampir 1.000 orang itu menjadi persoalan. Senang cerita, berikutan beberapa usaha dan langkah sebelum ini untuk menjatuhkan kerajaan telah menemui kegagalan. Himpunan ini adalah cobaan terakhir dengan harapan supaya Agong dapat menilai semula kepimpinan negara sedia ada dan melakukan pertukaran Perdana Menteri. Gila betul mereka ini menurut Syabuddin. Kenapa hendak menyusah dan membebankan Agong di saat akhir tempo pemerintahan baginda akan berakhir? Bukankah Agong sudah bertitah sebelum ini bahwa baginda tidak masuk campur urusan politik? Kenapa masih tak faham lagi? Kalau bersungguh-sungguh nak jatuhkan kerajaan, menukar PM, tunjukkanlah beberapa sokongan MP yang dimiliki sebagai bukti dan hebakannya kepada seluruh dunia. Kemudian pada sidang parlimen 26 Februari, kemukakanlah usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Setakat sembang saja nak jatuhkan kerajaan dan meratib Anwar gagal, seterusnya acak-acak berhimpunan konon rakyat bersama mereka, tetapi ini hanya kerja buang masa. Tambahan lagi, benarkah majoriti rakyat ketika ini tidak selesa, tidak bersama dan menolak kerajaan pimpinan Anwar? Atau hanya keluarga Tun Mahathir dan Tun Daim saja yang ada rasa sedemikian? Sekali lagi ditekankan, semua ini kerja buang masa. Kita sebagai rakyat pula tak usahlah benarkan diri kita terpedaya dengan drama seperti ini. Apa komen Anda? Ini pasti satu kejutan ngeri untuk Tun Dr. Mahathir.